Pasukan SBU Ukraina menemukan gudang bawah tanah di Kiev dengan lebih dari 4 ton prekursor dan menetralisir kartel narkoba di wilayah Cherkasy. Rekamannya diunggah di akun Facebook Layanan Keamanan Ukraina pada Rabu 26 Oktober 2022. Sebagai hasil dari tindakan investigasi dan operasional, sekelompok orang dalam rekaman diduga kuat terlibat dalam penyelundupan dan penjualan skala besar zat terlarang. Di antara barang-barang yang disita dari pelaku adalah borongan obat keras, prekursor, dan senjata api. Diketahui penyelenggara bisnis narkoba menerima keuntungan lebih dari 2 juta per bulannya. Saat digeledah, ditemukan pelaku bersama dengan lebih dari 4 ton prekursor yang disimpan di wilayah gudang komersial. Menurut penyelidikan, mereka melakukan penjualan obat-obatan psikotropika di Kripska, Cherkasska, Donetsk, Odessa, Poltava, dan wilayah Vinnytsia. Sebagai hasil dari tindakan operasional, petugas penegak hukum mengidentifikasi semua orang terlibat dalam perdagangan narkoba dan mendokumentasikan kejahatan mereka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.